Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gudang PowerPoint, channel tepat belajar PowerPoint mulai dari nol. Teman-teman, dalam kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah desain promo minuman untuk Instagram. Nah, seperti yang kita pernah lakukan dulu, untuk membuat postingan Instagram, kita harus mengubah dulu ukuran slide-nya menjadi 1:1. Nah, kita akan gunakan 1024 pixel. 1024 pixel. Jadi, antara lebar dan tingginya harus sama ya, teman-teman. Kita pilih yang maximize. Oke. Ini kita sudah mendapatkan ukuran slide 1:1 ya, teman-teman. Sekarang kita akan berinovasi dan menggunakan shapes yang namanya apa ya? Ini double wave. Nah, ini seperti apa, gelombang ya teman-teman. Kita akan buat kreasi dari shape ini. Oke, sudah seperti ini. Kemudian kita blok semuanya, masuk tab format, kemudian pilih union. Kita ubah warnanya menjadi warna oranye. Shape outline-nya kita hilangkan. Kemudian bagian bawahnya, bagian bawah ini kita juga jadikan warna oranye, teman-teman. Caranya tinggal gunakan rectangle. Seperti ini. Tinggal ubah warnanya. Nah, ini bagian ini kita bisa potong dengan menggunakan rectangle. Seperti ini. Diselect keduanya, kemudian merge shape ya. Pilih subtract. Nah, jadi seperti ini, teman-teman. Oke. Untuk format background slide-nya kita ubah menjadi warna hijau seperti ini. Oke. Ini dasarnya seperti ini ya, teman-teman. Kemudian kita sediakan satu buah gambar produk. Ini saya dapatkan dari pickbase.com. Tinggal kopas saja. Diatur ukurannya. Sesuaikan, teman-teman. Oke. Kemudian kita bisa berikan beberapa hiasan. Misalkan seperti ini. Jika kurang besar bisa diperbesar ya, atau bisa diperkecil juga silahkan. Sesuai dengan keinginan teman-teman. Dikreasikan. Kita juga bisa berikan bentuk yang lain. Misalkan lingkaran,
dengan warna-warna yang kita ambil dari warna produk ya. Misalkan ini. Kalau misalkan nggak cocok ya, tinggal cari warna lain ya, teman-teman. Ini bisa di sini putih. Nggak sama ukurannya. Kita ubah 1,41 biar sama. 0,7 0,7 juga. Oke. Kemudian di sini pakai apa ya? Oh, pakai ini dulu deh. Sini kita bisa tambahkan bentuk oval seperti ini. Kemudian klik kanan untuk memberikan teks ya. Untuk fontnya bisa gunakan Roboto, teman-teman. Dan kita ketengahkan seperti ini. Oke. Kita tebalkan kata beli. Kemudian kata-kata promosinya, misalkan seperti itu, pakai apa ya? Bagusnya yang saya coba cari deh. Apa yang bagus? Ini saya sengaja, teman-teman, punya banyak banget font di laptop agar apa ya? Bahan aja. Kalau misalkan nanti butuh gitu. Nah, keren ini. Saya pakai Fabfelt script. Minuman sehat. Kegedean kayaknya. Oke. Kita atur. Menyegarkan. Kita ubah menggunakan font lain, teman-teman, agar terlihat lebih bagus. Pilih-pilih lagi. Mana ya yang bagusnya, yang Futura? Coba ya Futura. Oke. Keren juga lah pakai Futura ya. Sip. Kita perbesar sedikit lagi. Oke, seperti itu. Minuman sehat menyegarkan. Misalkan di sini kita bisa berikan penjelasan. Kaya akan vitamin C untuk membantu menjaga imunitas
tubuh Anda. Bisa aja nih. Terperbesar, teman-teman. Kemudian kita rata kanan. Oke. Seperti itu. Ini fontnya biasa aja, saya gunakan Calibri. Teman-teman bisa gunakan font lainnya. Kalau Arial seperti ini. Nah, seperti ini aja ya, teman-teman. Oke. Kemudian tinggal dihias deh di sini. Kalau misalkan teman-teman punya logo di sini bisa teman-teman berikan logo ya. Saya kasih tanda lah. Di sudut atas ya. Di sini teman-teman bisa tambahkan logo. Terus di sini bagian bawah bisa teman-teman berikan nomor kontak atau misalkan terserah teman-teman ya, pemesanan misalkan 08 Oke. Seperti itu. Agar lebih banyak lagi hiasannya, teman-teman bisa gunakan banyak shapes. Entah itu kotak, segitiga. Terserah teman-teman ya. Oke, misalkan diputar seperti ini. Nah. Kemudian duplikat. Kita juga bisa gunakan segitiga. Kita samakan aja warna putih ya, teman-teman. Oke, seperti ini. Perbanyak aja teman-teman. Tidak perlu ragu-ragu. Tapi usahakan untuk ukurannya diragamkan ya. Jadi biar terlihat lebih bagus. Diacak-acak. Oke. Seperti ini teman-teman hasilnya. Kita lihat di slideshow. Sorry. Hasilnya seperti ini, teman-teman. Nah, keren banget kan? Dan gampang banget bikinnya. Oke. Selamat mencoba, teman-teman. Jangan lupa tekan like-nya jika teman-teman suka dengan video ini. Dan terima kasih sudah menonton. Nantikan video-video selanjutnya dari Gudang PowerPoint. Oke, jangan lupa ajak teman-teman yang lain buat belajar juga di channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa. See ya.